Kemeriahan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-74 membawa berkah tersendiri bagi penjual pernak-pernik merah putih. Seperti toko pernak-pernik di Jalan Brigjen Katamso, Kota Medan, yang kebanjiran pesanan pernak-pernik merah putih jelang perayaan HUT kemerdekaan Republik Indonesia. Sejumlah pernak-pernik seperti bendera merah putih, balon gas bertuliskan Dirgahayu Republik Indonesia, bendera anak sekolah, pin merah putih, hingga yang terbaru lampion merah putih, merupakan pernak-pernik yang paling banyak diburu warga Kota Medan. Harga yang ditawarkan di toko ini pun cukup terjangkau, mulai dari harga Rp2.000 hingga Rp100.000 tergantung model dan ukuran. Pemilik toko Aceh Jaya mengaku warga sudah mulai memburu pernak-pernik 17-an sejak akhir bulan Juli lalu. Buat tahun ini kayaknya lebih cepat ya, karena mungkin saran dari pemerintah mengibarkan bendera merah putih, sehingga udah mulai rame masyarakat memburu pernak-pernik itu, seperti bendera, dakon, umbul-umbul, gitu. Selain masyarakat, pesanan pernak-pernik 17-an juga banyak datang dari instansi pemerintah dan kantor-kantor perusahaan. Dedi Zulkifli Tarigan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara.